Publik dihebohkan dengan aksi konyol dua bocah SD yang membakar bas berlogo PDIP di lahan kosong di Jalan Ketapang, Kelurahan Telumpu, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur. Diduga, kedua bocah itu nekat membakar bas milik Kaula Alit itu karena dianggap angker. Peristiwa pembakaran bas tersebut terjadi pada Selasa, tanggal 20 Desember tahun 2022. Pelakunya adalah S8 tahun dan R8. Kepala Kepolisian Resor Blitar Kota Ajun Komisaris Besar Polisi Argo Wiono menjelaskan, bas berlogo PDIP itu sudah setahun terakhir terparkir di lahan kosong milik AU alias SK di Jalan Ketapang, Kelurahan Telumpu. Kondisi bas sudah rusak. Awalnya, bas dititipkan di garasi milik AU di Jalan Widuri sekitar lima tahun lebih. Karena memakan tempat di garasi oleh AU bas dipindahkan ke lahan kosong miliknya di Jalan Ketapang, Kelurahan Telumpu, Kata Argo Wiono dikutip FIFA pada Kamis, tanggal 22 Desember tahun 2022, pembakaran bermula ketika S membeli korek api untuk dibuat mainan bersama R. Keduanya memang biasa main di lahan kosong yang di sana terparkir bas mangkrak milik Paguyuban Kawula Alit. Saat bermain itulah kedua bocah itu beranggapan bas yang terparkir lama itu menimbulkan kesan angker. Hingga kemudian keduanya memutuskan membakar bas tersebut. S dan R lantas memasukkan sampah kering ke lampu kaca bagian belakang bas yang pecah, kemudian membakar begitu api membesar, bukannya girang. S dan R malah panik. Keduanya lantas pulang dan menceritakan itu kepada orang tua. Pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, orang tua S, anak yang diduga membakar bas A dan N, datang ke rumah Au. Mereka memberikan informasi bahwa anaknya yang bernama S bersama temannya R telah membakar bus yang terparkir di lahan kosong milik Au, terang Argo Wiono. Saat mendapat informasi bus terbakar, Au kemudian menghubungi karyawannya untuk mengecek ke lokasi. Setelah dicek, kondisi bus sudah dalam keadaan terbakar seluruhnya di lokasi. Selanjutnya karyawan Au berusaha memadamkan api yang membakar bus. Argo Wiono mengaku berusaha memediasi persoalan itu. Kami masih melakukan mediasi antara perwakilan paguyuban kaula alit, pemilik BAS, dengan keluarga anak yang diduga pembakar BAS.